Saudara-saudara, ini prinsip Alkitab. Di mana ada karunia lidah, yang di dalamnya ada ucapan sayalah Yesus, hati-hati. Di mana ada ucapan aku datang kepada anak-anakku, itu saudara hati-hati. Di mana ucapkan mengatakan aku akan sembuhkan engkau pelan-pelan, aku berkuasa, aku akan pelan-pelan sembuhkan engkau, hati-hati. Saudara-saudara, ada satu orang di Batu Pahat, akhirnya dia pindah ke Kuala Lumpur. Dia mengajar ajaran seperti itu. Nah, akibatnya adalah terjadi satu anak perempuan umur 15 yang cantik luar biasa. Karena jatuh di dalam main basketball. Sudah kecekluk. Lalu sini bengkak, sudah bengkak menjadi kanker. Akhirnya terus besar. Kaki kiri lebih besar 2 kali dari kaki kanan. Dan tidak bisa jalan. Seumur hidup lumpuh. Lalu pendeta membawa 2 orang bergelusa lalu lari di rumahnya. Akulah Yesus. Perempuan itu mengatakan, aku pasti akan pelan-pelan menyembuhkan engkau. Terus beriman kepadaku saja. Saya Yesus. Setelah terjadi 3 hari hal itu, saya tiba di kota itu, saya berkhotbah. Lalu saya khotbah mengenai doktrin Roh Kudus. Mengenai yang benar dan yang salah. 2 perempuan yang tadi sudah bicara nubuat itu ikut dengar, ketakutan. Yang katanya dia Yesus sekarang takut. Yesus yang bisa takut. Lalu datang cari saya, Pak Stephen, kalau begini, apa yang kami nubuatkan itu bagaimana? Pasti salah. Lalu roh itu apa? Bukan roh dari Tuhan. Mati aku. Kami sudah dihinggapi oleh roh yang lain, bagaimana? Sekarang saya mau doa kepada kamu. Berlutut. Engkau mungkin mempunyai sengsara, kesulitan. Sehingga engkau terlalu menginginkan sesuatu hiburan dan kekuatan dari atas. Dan engkau tidak tahu prinsip Alkitab. Setan telah menipu engkau dengan roh yang lain masuk ke dalam hati. Memang satu cerai. Satu sekarang dibenci oleh suaminya. Di dalam kesulitan emosi, mereka cari kompensasi di gereja. Dan di situ mereka kira mereka mendapatkan Roh Kudus. Waktu mereka begitu rindu, tapi tidak mengetahui Alkitab. Keinginan yang tidak berdasarkan firman Tuhan dan prinsip Alkitab memberikan lowongan kepada setan untuk bekerja di hati mereka. Saudara-saudara, lalu saya pergi ke anak perempuan itu. Waktu saya lihat keadaan demikian, saya tanya ibunya, orang yang cinta Tuhan luar biasa, orang Kristen baik, sekarang anaknya yang begitu cantik, yang paling bungsu, yang paling disayang, sekarang menjadi begini. Lalu saya berkata, bagaimana? Saya katakan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, nubuat-nubuat itu bukan dari Allah. Itu dari roh yang bukan dari Allah. Itu dari roh setan yang memalsukan Roh Kudus. Mamanya bilang, enggak, itu pasti Roh Kudus. Yang mengatakan ini bisa baik, itu pasti dari Tuhan. Jadi saya percaya itu Roh Kudus. Oke, sekarang saya masuk ke dalam kamar. Saya mempersiapkan hati anak perempuan itu. Kalau engkau sembuh, puji Tuhan. Tetapi saya lihat kemungkinan engkau mati. Waktu saya mengatakan kalimat itu, anak perempuan mengatakan, Pak Stephen Tong, saya juga rasa saya tidak bisa sembuh. Dan saya sekarang mau sedia hati bertemu dengan Tuhan. Saya sudah diselamatkan. Saya orang Kristen yang sejati. Kalau saya mati, saya sudah sedia. Maka saya mempersiapkan hati dia. Saya sudah keluar. Saya berkata kepada ibunya, sekali lagi, kau percaya itu Roh Kudus? Iya, percaya Roh Kudus. Langsung saya mengatakan, kalau Tuhan mengambil jiwa anak perempuanmu adalah karena dia terlalu cinta kepada kamu. Supaya kamu bertobat daripada kepercayaan yang salah. Mungkin sekali anakmu akan diterima oleh Tuhan. Dia akan mati. Saya sudah sediakan hatinya dia untuk bertemu dengan Tuhan. Dan kamu orang penting di gereja. Seluruh gereja begitu memandang engkau sebagai tua-tua wanita. Dan kamu percaya roh itu roh dari Allah. Kamu akan menyesatkan seluruh gereja. Dalam nama Yesus Kristus. Demi seluruh gereja. Demi engkau. Demi keluarga. Mungkin Tuhan ambil jiwa anak. Dia curahkan air mata. Suaminya belum Kristen. Berdiri di pinggir. Tak tahu apa yang terjadi. Kok pendeta yang lain semua bilang pasti baik. Pasti baik. Pendeta ini bilang mungkin mati. 1/2 tahun kemudian, saya berjumpa dengan dia di Hong Kong. Setelah saya khotbah di Kongres Penginjilan Sedunia,
Selesai. Perempuan ini datang kepada saya. You dari Batu Pahat. Betul, Pak Steven. You ibu dari anak perempuan itu. Betul. Rambut jadi putih sekali. Saya tanya, di mana anakmu? Dia tidak mau jawab. Di mana anakmu? Sudah dipanggil Tuhan. Bukankah Yesus dengan rohnya melalui perempuan memberikan janji akan menyembuhkan anakmu? Apakah roh itu tetap engkau percaya Roh Kudus? Itu roh setan. Kalau itu memang dari Tuhan pasti sembuh. Justru bukan dari Tuhan akhirnya dah sembuh. Saudara-saudara, pendeta pada waktu melihat saya begitu berani menantang, pendeta itu goncang. Yang tadinya mengatakan pasti sembuh, tidak boleh cari dokter, tidak boleh cari dokter. Dengan iman saja, Tuhan sudah berjanji melalui perempuan itu pasti sembuh. Roh Kudus sudah berkata pasti sembuh. Sekarang engkau beriman saja kepada Tuhan, seolah-olah mengkuatkan dia. Tadi saudara-saudara, setelah saya mengatakan mungkin Tuhan ambil demi kebaikan seluruh gereja supaya tidak jatuh ke dalam ajaran yang sesat, pendeta itu goncang. Lalu yang tadinya tidak boleh anak perempuan itu cari dokter, bawa anak perempuan itu naik taksi dari Batu Pahat ke Kuala Lumpur cari dokter. Begitu pergi ke Kuala Lumpur cari dokter, pulangnya tabrak mobil. Pendeta yang percaya roh itu luka tak karu-karuan, mukanya sampai dijahit miring-miring. Saudara-saudara, saya tanya pada ibunya, sekarang anakmu sudah meninggal, kasih tahu saya apa perubahan di dalam rohani. Dengan tangisan dia mengatakan, puji Tuhan, kalau anak saya tidak meninggal dunia, saya pasti seumur hidup percaya itu Roh Kudus. Dan saya akan mengikuti roh setan selama hidup saya. Dan saya akan mempengaruhi seluruh gereja. Puji Tuhan, anakku sekarang dipelihara Tuhan di sana, membuktikan itu bukan Roh Kudus. Dan bukan saja demikian, setelah kau bicara dengan tegas di rumahku, suami saya mengatakan ini pendeta, yang lain pembohong. Suamiku yang tidak percaya Tuhan melihat engkau begitu tegas, malahan hatinya digerakkan Roh Kudus sekarang setiap minggu ke gereja. Sekarang saya kehilangan anak, saya mendapatkan suami dan mendapatkan status iman dan mendapatkan pengaruh yang baik kepada seluruh gereja. Sesudah selesai kali itu, saya masih mengunjungi tempat itu berapa kali. Gereja yang tidak besar tapi menghasilkan banyak pendeta di dalam pelayanan saya. Setiap kali saya panggil orang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, pemuda-pemudi datang, mereka menjadi hamba Tuhan, menyerahkan diri. Sudah lulus sekolah teologi, sekarang sudah ada yang menjadi pendeta, sudah menjadi dosen sekolah teologi. Satu sudah menjadi anggota yayasan dari sekolah teologi seminari Malaysia. Sudah mendirikan banyak cabang post injil gereja itu. Bukan saja demikian, saudara-saudara, gereja itu setiap kali kalau saya pergi, mereka mengatakan, Pak Steven, you kalau datang kita tidak cukup, gereja terlalu kecil. Mereka dengan uang yang banyak sewa gedung bioskop yang terbesar di kota itu untuk tempat kebaktian kebangunan Tuhan. Di charter bioskop 3 hari. Penuh sesak orang menerima Tuhan. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, saya kembalikan kepada prinsip ini. Roh yang palsu, dia tidak mau kita uji. Dan orang Kristen yang tertidur juga tidak mengetahui bagaimana menguji. Sebaliknya, roh yang sejati tidak takut engkau menguji dia. Dia memberikan perintah, mengatakan jangan percaya segala roh. Tetapi ujilah itu roh dari Allah atau tidak. Karena roh daripada si jahat, roh daripada pembohong sudah berada sekarang di dalam dunia. Roh pemalsu-pemalsu sudah ada. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, saya berkata kepada saudara, Allah tidak boleh dicobai oleh manusia. Allah tidak mencobai manusia dan tidak dicobai oleh manusia. Tetapi Allah yang sejati pernah 2 kali. 1 kali di dalam perjanjian lama, 1 kali di perjanjian baru. Memerintahkan manusia menguji dia. Di dalam hal apa? Perpuluhan. Ujilah aku. Berikan perpuluhanmu ke dalam gudang gereja atau ke dalam baitku. Maka aku akan menurunkan berkat yang limpah kepada engkau. Coba uji aku.
Inilah perjanjian lama. Satu-satunya kali Tuhan memerintahkan manusia menguji dia. Di dalam seluruh perjanjian lama. Perpuluhan. Sekarang saya tanya. Engkau dengar khotbah Stephen dong? Hampir belum pernah khotbah tentang uang. Tapi sekarang sudah sangkut dengan ayat yang saya baca tadi. Sekarang saya tuntut. Barang siapa yang memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Dan tidak diberikan oleh Tuhan. Dengan kecukupan yang limpah. Adakah? Saya tanya lagi. Sudah pernahkah engkau menguji Tuhan? Barang siapa yang mencuri uang Tuhan, engkau meskipun kelihatan bisa kaya, kekayaanmu akan menjadi jerat untuk membelenggumu dan kerohanianmu. Saudara-saudara, jangan ambil uang Tuhan. Jangan kira, Alkitab perjanjian baru lain. Hanya mengatakan barang siapa memberikan dengan sukacita. Saya cuma sukacita memberikan 1 rupiah kok. Memang kamu gila. Waktu kamu di dalam cinta-cintaan, sebisanya memberikan hal terbaik untuk pacarmu. Yang takut hanya kalau dia tidak mau terima. Tapi engkau kepada Tuhan memberikan uang yang paling kecil. Termasuk anggota gereja Reform Injili sendiri. Diberikan katekisasi, diajar sama pendeta-pendeta bagaimana perpuluhan. Waktu persembahan sulung, waktu dilihat ada yang cuma kasih 500 rupiah. Untuk 2 kali parkir tidak cukup untuk Tuhan. Saya bukan menghina orang miskin, tidak. Tetapi bagaimanapun, satu hidup, seumur hidup, 1 kali dibaptiskan. 1 kali baptisan, engkau bisa memberikan uang sekecil ini untuk Tuhan. Lebih baik engkau jual 1 pakaian, lalu uangnya untuk persembahan. Saudara-saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Jangan tipu. Begitu banyak orang Kristen sebelum dibaptiskan rendah hati, ikut katekisasi, ia pelajaran diterima. Sesudah dapat sudah baptisan, tidak pernah ikut kebaktian doa, biston. Majelis-majelis berani melayani Tuhan, tidak mau berdoa. Kamu besok bagaimana dihukum oleh Tuhan bukan urusan saya, urusan engkau sama Tuhan. Saya hanya sebagai hamba Tuhan yang serahkan kepada engkau perkataan-perkataan sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau yang harus bertanggung jawab setelah engkau mendengar. Perpuluhan ini merupakan satu perintah dari Tuhan untuk uji saya. Coba. Allah mengatakan, coba saya. Uji saya. Allah yang tidak mencobai manusia dan tidak boleh dicobai oleh manusia. Justru dia memberikan 1 peraturan, 1 tantangan, 1 challenge. Perintah. Coba uji saya. Beri perpuluhan kepada aku. Aku tidak akan melupakan engkau. Demikian di dalam perjanjian baru. Hanya 1 kali Allah memperbolehkan manusia menguji dia. Ujilah segala roh. Supaya tahu itu roh Allah atau bukan. Uji. Kalau memang roh dari Allah, pasti tahan uji. Kalau bukan dari Allah, tidak tahan uji. Karena sekarang ada satu ajaran yang menjadikan kita bingung. Siapa berani uji Roh Kudus? Roh Kudus kalau diuji berarti kurang iman. No? Kalau kurang beriman itu berarti dosa. No? Saudara-saudara. 1 kali saya masuk satu kebaktian yang penuh dengan roh yang tak karu-karuan. Saya duduk di belakang, saya melihat dan dengar khotbahnya. Oh, pendetanya dari India mulai gupuh. Seperti mata saya itu sudah menangkap dia sesuatu. Dia mengatakan, hari ini ada orang masuk dengan roh bimbang. Roh kurang iman, roh tak percaya, roh kritik. Keluar, keluar. Saya sengaja tak mau keluar. Saudara-saudara. Kita harus uji. Karena perintah Alkitab. Jangan percaya segala roh. Harus menguji. Kalau roh itu dari Tuhan Allah atau tidak. Ini Alkitab. Ini firman. Jangan menipu mereka yang belum kenal Alkitab. Atau kurang menghafal Alkitab. Sehingga ketakutan sekali. Sehingga manusia-manusia yang dianggap adalah roh. Mempunyai roh yang khusus. Supranatural. Boleh dikultuskan. Tidak. Tidak ada mitos. Tidak ada mitos. Semua yang saya khotbahkan yang kau rasa belum selek atau tidak sesuai dengan Alkitab. Tunjukkan. Saya akan memberikan jawaban kepada engkau. Semua ajaran yang saya berikan kepada engkau kalau tidak setuju. Mari kita mempelajari lebih lagi. Atau membuktikan apa itu benar Alkitab atau tidak. Tapi saya tidak mau engkau. Oh Stephen tolong kutuskan. Tidak perlu. Tidak peduli dia siapa. Seperti Augustinus mengatakan. Di dalam ajaranku saya memaparkan firman kepadamu. Jika engkau menemukan apa yang saya ajarkan tidak sesuai dengan Alkitab, tinggalkan saya. Jangan tinggalkan Alkitab. Jangan kultuskan siapapun. Saudara-saudara,
Stephen Tong hanya mempunyai satu kewajiban, satu tugas, memimpin engkau untuk mengerti firman Tuhan lebih tepat, lebih akurat, lebih sehat, lebih berakar. Selain itu, saya tidak ada ambisi apapun supaya engkau mengkultus aku atau engkau menjunjung tinggi aku. Tidak perlu. Silakan kredit. Firman Tuhan itu penting. Amin. Saudara-saudara, pimpinan Tuhan pada hari ini sangat ajaib. Sehingga beberapa hal yang saya sebenarnya tidak mau langsung katakan, sudah dipimpin Tuhan satu persatu dikatakan dengan jelas sekali hari ini. Siapakah yang memiliki Roh Kudus? Roh Kudus diberikan kepada siapa? Di bawah tema yang begitu besar, di bawah topik yang begitu penting ini, saya akan memberikan tahu kepada saudara bahwa gereja-gereja Protestan dan gereja-gereja tradisional, gereja-gereja tradisi selalu gagal di dalam mempunyai kesadaran kalau kita yang betul-betul diselamatkan sudah ada Roh Kudus. Kalau saya tanya, sudah percaya Yesus Kristus? Kira-kira 90% angkat tangan. Sudah dengan jelas tahu dosamu diampuni? Engkau sudah mendapatkan hidup yang kekal? Tidak tahu ya. Mudah-mudahan dapat tempat yang baik di sisi Tuhan. Mulai sisa 50%. Saya tanya lagi, sudahkah engkau betul-betul tahu engkau sudah hidup baru di dalam Kristus? Born again Christian? Antara 50 mungkin hanya 20 yang berani angkat tangan. Saya sudah betul-betul tahu kalau saya sudah diberanakan pula dan mendapat hidup yang baru. Lalu saya tanya lagi dengan mata melotot, siapa yang berani katakan sudah ada Roh Kudus? Engkau lihat kanan kiri, mungkin tidak tahu saya. Mungkin sisa 10% yang berani angkat tangan. Karena apa? Tidak mengerti firman Tuhan. Saudara-saudara, karena engkau tidak mengerti firman Tuhan, engkau tidak mempunyai keyakinan, tidak mempunyai kepastian, tidak mempunyai pegangan tentang apa yang sudah dijanjikan di dalam Alkitab. Sehingga engkau hanya melihat barang siapa yang bisa khotbah dengan suara keras, itu pasti Roh Kudus. Kalau seperti saya, tidak ada. Saudara-saudara, tidak tentu. Kalau suara keras ada Roh Kudus, semua orang bisu pasti tidak ada Roh Kudus. Saudara-saudara, orang berani naik mimbar, pasti ada Roh Kudus. Kalau demikian, mereka yang kurang takut, kurang berani, yang penakut, selalu tidak Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus, saya berkata kepada saudara, Alkitab menjanjikan Roh Kudus diberikan kepada siapa? Pertama, orang yang betul-betul bertobat. Alkitab tidak katakan Roh Kudus diberikan kepada anggota gereja ini, tapi bukan gereja itu, yang dicelup tapi yang tidak, yang dipercik, atau yang mempunyai karunia lidah tapi mereka yang tidak ada, tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada siapa? Alkitab mengajar Roh Kudus diberikan kepada mereka yang betul-betul bertobat. Pada waktu Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, setelah selesai berkhotbah, mereka mendengarkan tentang Kristus yang mati di atas kayu salib, yang sudah mati dan bangkit. Hati mereka tertusuk. Hati mereka seolah-olah ditusuk dan mereka mengatakan, oh Tuhan, kalau demikian bagaimanakah kami bisa diselamatkan? Beritahu kepada kami bagaimana kami bisa diselamatkan. Harus bagaimanakah? Berbuat apakah? Dengan perbuatan macam apa kami baru boleh bisa diselamatkan? Petrus mengatakan, repent ye. Repent from all your sins. And believe in Jesus. Be baptized in the name of him. That you will be cleansed. And you will receive Holy Spirit. Di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 2 ayat ke-38 dan 39. Di situ Petrus mengatakan, bertobatlah kamu, tinggalkan segala dosamu, dan menerima Tuhan Yesus, serta dibaptiskan, supaya dosamu semua dibasuh bersih. Dan engkau akan menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus diberikan kepada siapa? Roh Kudus diberikan kepada orang yang bertobat. Orang yang bertobat menerima Roh Kudus. Ini Alkitab. Alkitab dengan jelas memberikan janji ini. Roh Kudus diberikan kepada orang yang bertobat. Apa artinya bertobat? Bertobat berarti secara negatif meninggalkan dosa dan arah kebinasaan. Putar, berpaling kepada Tuhan dan menerima jasa Kristus untuk menyelamatkan engkau. Itu bertobat. Conversion means repent and depart from your sins and come to receive the merit have been accomplished by Jesus Christ on the cross.
pertobatan jangan dimengerti hanya menyesal dosa. Kalau menyesal dosa sama dengan pertobatan, maka Yudas sudah bertobat. Yudas menyesal. Yudas kembalikan uang. Yudas tidak mau terima 30 keping perak karena dia tahu dia salah. Dan dia mengatakan, aku telah mengalirkan darah orang yang tidak berdosa. Akhirnya uang itu dilempar. Tapi itu belum bertobat. Karena apa? Dia hanya tahu salah, menyesal salah, tapi belum menerima Tuhan Yesus, belum kembali kepada Tuhan Yesus. Dan kalau dia mau kembali pun, Tuhan tidak terima karena kesempatan untuk dia sudah lewat. Saudara-saudara, repentance, conversion. Pertobatan berarti secara negatif meninggalkan yang gelap, secara positif menerima yang terang, secara negatif meninggalkan setan, secara positif menerima Yesus Kristus. Itu pertobatan. Barang siapa yang bertobat, barang siapa yang menerima Yesus, orang semacam ini diberikan pengampunan dosa dan diberikan Roh Kudus yang dijanjikan. Ini pertama. Kedua, Roh Kudus diberikan kepada siapa? Roh Kudus diberikan kepada orang yang percaya Yesus adalah anak Allah. Galatia 3:14 dan Efesus 1:13 dan 14. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, diberikan Roh Kudus menjadi meterai di dalam hatinya sampai kepada hari penebusan itu. Mari kita membaca Efesus 1, 13 dan 14. Efesus 1, ayat ke-13 dan 14, semua membaca. Saya 13, semua 14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. 14 semua. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di sini Roh Kudus itu adalah jaminan, ayat 14. Di dalam bahasa Inggris lebih dikenal sebagai down payment. Saudara-saudara, kalau beli satu rumah, waktu mau beli rumah itu bayar berapa dulu? Bayar ini, tanda tangan jual beli, akte sudah jadi dengan meterai yang dicat di atas. Rumah itu tidak boleh dijual kepada orang lain sampai seluruh pembayaran selesai, itu milikmu. Dan sebelum itu secara status sudah dijual hanya kepadamu. Itu namanya down payment, uang muka. Demikian Roh Kudus, waktu kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, kita diberikan Roh Kudus, dimeteraikan. Tuhan memberikan cap di atas hati kita. Tuhan memberikan meterai surgawi. Nah, meterai itu dicapkan ke dalam diri kita. Meterai itu adalah Roh Kudus. Siapa menerima Roh Kudus? Siapa diberi Roh Kudus? Roh Kudus diberikan kepada pertama orang yang bertobat. Kedua, Roh Kudus diberikan kepada orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat. Ketiga, Roh Kudus diberikan kepada orang yang taat kepada pemberitaan Injil. Kisah Rasul-Rasul pasal 5 ayat ke-32. Kita akan membaca bersama-sama. Kitab Kisah Para Rasul pasal ke-5. Kita membaca ayat ke-32. Membaca bersama-sama. Saya membaca satu kali, lalu saudara-saudara semua menyusul satu kali lagi. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Semua membaca. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Ada terjemahan lebih jelas dari ayat ini. Kami sekarang adalah saksi bagi hal semua ini. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada mereka yang taat kepada Dia juga akan menerima saksi ini. Roh Kudus memberikan kesaksian kepada orang yang taat. Roh diberikan kepada orang yang taat ikut memberikan saksi bagi hal tentang Injil ini. Roh Kudus diberikan kepada orang yang taat. Roh itu diberikan kepada orang yang taat kepada pemberitaan Injil, firman yang didengar, firman yang dikabarkan itu di dalamnya menuntut ketaatan. Dan barang siapa yang taat, yang kabar didampingi kuasa Roh Kudus, yang dengar akan menerima roh kepada yang taat. Roh Kudus diberikan kepada orang yang taat. Keempat, Roh Kudus diberikan kepada orang yang minta kepada Bapa. Adakah seorang anak minta roti kepada bapa, lalu ayahnya memberikan ular kepada dia? Jikalau engkau yang begitu jelek,
masih memberikan barang yang baik kepada anakmu di dunia ini. Bukankah Bapamu yang berada di surga akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang minta kepada Dia? Saudara-saudara, apa artinya engkau minta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, engkau menyeru namanya di dalam Kristus, minta pertolongan, pengampunan, engkau minta hidup yang kekal, engkau minta penyertaan, minta akan kuasa dari Tuhan, Tuhan kirim Roh Kudus kepada engkau. Saudara-saudara, lalu empat hal ini, pertobatan, iman, ketaatan, dan berseru kepada Tuhan, semua. Pertobatan, iman, ketaatan, dan berseru kepada Tuhan. Terjadi yang empat, satu ganjilan. Kenapa banyak orang minta Roh Kudus, akhirnya kok diberikan bukan Roh Kudus? Bukankah janji Tuhan, jikalau engkau yang begitu jelek masih mengetahui memberikan hal yang baik kepada anakmu, apakah Allahmu di surga Bapa tidak memberikan Roh Kudus kepada orang yang minta kepada Dia? Orang minta Roh Kudus, kenapa akhirnya dapat bukan Roh Kudus? Kalau menurut prinsip Alkitab, yang minta diberikan Roh Kudus, tapi Stephen Tong mengatakan mereka minta-minta akhirnya dapatnya bukan Roh Kudus. Kenapa begitu? Ganjilan seperti ini harus diselesaikan sekarang. Saya tidak mau tunggu besok. Saudara-saudara, orang yang berdoa minta Roh Kudus, saudara kira dia sungguh-sungguh minta Roh Kudus? Tidak tentu. Kalau di dalam permintaan minta Roh Kudus, sudah ada satu peranggapan atau presuposisi kesalahan iman, kepercayaan secara dasar, itu akan membelokkan doanya. Nah, sekarang kita baru sebut istilah doa. Tema kali ini adalah doa dan kebangunan. Roh Kudus doa. Para seseorang berdoa, doa, doa, doa. Saudara-saudara, jangan lihat gejala doanya, tapi sebelum itu lihat akan motivasi dia minta dan pengertian dia tentang doa, dan di dalam doa apa yang dia mau. Doa berarti mentaklukkan diri kepada Allah semua. Doa berarti mengaku Allah berdaulat atas kita semua. Barang siapa memakai istilah doa dan kegiatan doa untuk mengisi ambisi pribadi, ini orang egois. Belum pernah dia tahu apa itu doa, dan dia belum doa. Saudara dengar ya, doa berarti mengaku kedaulatan Allah. Doa berarti mengabdikan diri di bawah kuasanya. Doa berarti mengaku dia mempunyai kedaulatan, ketuhanannya di atas diri saya, yang menjadi ciptaan yang harus patuhkan diri kepada Dia. Itu doa. Tetapi barang siapa yang waktu berdoa, oh Tuhan, Tuhan, coba kerjakan, saya ini kasihkan, saya itu kasihkan, saya ini, dengan mengutarakan segala ambisi yang liar dan egoisme, orang ini adalah orang yang memperalat Allah. Kelihatan tuanya ngotot, belum mengerti Tuhan, dan belum pernah berdoa. Dia sedang mempermainkan cara agama, fenomena tua, untuk mengutarakan racun egoismenya di hadapan Tuhan. Cilakalah orang itu. Bukankah kita mengatakan yang minta diberikan Roh Kudus, kenapa mereka minta Roh Kudus? Tidak, mereka tidak pernah minta Roh Kudus. Sebagaimana di dalam Roma pasal 3, di mana saya khotbah, saya terus tekankan, agama dan motivasi agama bukan mencari Allah. Sebenarnya agama adalah pelarian dari Allah. Karena tidak bisa menolak adanya Allah, maka manusia berusaha membius diri, melarikan diri dari Allah. Lalu mereka menopengkan diri, menyamarkan diri dengan jubah agama, lalu membius, saya sudah ada agama, di dalam agama saya mencari Allah. Siapa yang berada di agama cari Allah? Jika orang-orang Israel betul-betul mencari Allah di dalam agama mereka, kenapa Allah mengirim Yesus? Justru mereka yang membaku dia di atas kayu salib. Justru mereka bukan cari Allah, mereka membius diri. Lalu mereka menganggap diri sudah ada Allah, ada Torah, ada kitab, ada Musa, ada Abraham, ada bangga, ada sejarah, ada tradisi. Kamu kafir, saya papanya majelis, mamanya pendeta perempuan. Saya kakeknya itu tua-tua. Waktu muda sudah tua-tua. Saya nenek moyang nabi. Saya keturunan Yesaya. Kamu orang apa? Mereka bangga.
Itu sebab pada waktu Roh Kudus memenuhi akan Yohanes Pembaptis, pada waktu dia pertama kali keluar berkhotbah, dia mengatakan, "Cilaka kau, hai bangsa ular yang beracun, keturunan ular kamu. Jangan ngomong di dalam hatimu, ada Abraham menjadi nenek moyang saya. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, Tuhan akan membangkitkan keturunan Abraham daripada batu-batu ini. Tapi kamu yang tidak bertobat, bahwa kapak sudah berada di akar dan akan ditebang." Khotbah yang begitu keras keluar daripada seseorang dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? Dia tidak mau berkompromi. Dia tidak mau agama dipermainkan. Jikalau agama tidak membuktikan manusia mencari Allah, saya berkata mereka yang meminta-minta Roh Kudus kebanyakan bukan minta Roh Kudus. Mereka belum mengerti apa itu Roh Kudus. Mereka memperalat Tuhan, mempermainkan. Karena mereka kok bisa mencari Roh Kudus, kok bisa minta Roh Kudus? Karena mereka sekarang sudah diajar dengan ajaran yang begitu beda dengan Alkitab. Ayo coba lihat, ada karunia lidah, ada Roh Kudus. Kalau tidak ada karunia lidah, tidak ada Roh Kudus. Untuk membuktikan kamu ada, mesti ada karunia lidah. Ayo sekarang minta. Mereka minta ada. Mereka minta tanda supaya membuktikan mereka ada Roh Kudus. Bukan mereka minta Roh Kudus itu sendiri. Saudara-saudara, memutarbalikkan Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Roh Kudus pemberi karunia, bukan karunia membuktikan Roh Kudus. Karunia tidak bisa membuktikan Roh Kudus. Karena karunia, khususnya beberapa karunia yang berada di urutan akhir, itu gampang dipalsukan oleh setan. Saudara-saudara, perkataan yang berbijaksana, perkataan yang berpengetahuan, itu dua macam karunia itu bersangkut paut dengan bahasa dan kalimat dan perkataan-perkataan yang langsung bisa dicek benar atau tidak. Dan ini pun di dalam third wave, dua istilah ini sudah diselewengkan lagi. Tetapi kalimat terakhir, 9 karunia di dalam 1 Korintus pasal 12 yang dua di depan mengenai kalimat perkataan-perkataan. Dua lagi yang terakhir mengenai perkataan-perkataan bahasa. Saudara-saudara, dua di depan perkataan yang bijak, perkataan yang berpengetahuan. Terakhir, perkataan lidah dan penterjemahan lidah. Semua mengenai language. Yang dua di depan language, yang dua di belakang language. Yang dua di depan other wording, speaking, yang belakang speaking in tongues. Dua ini. Yang dua ini kalimatnya bisa dicek benar atau tidak. Yang dua di belakang, Allah, tidak tahu apa itu. Waktu terjemahan sulit dicek. Itu sebab yang di belakang gampang dipalsukan oleh setan. Saudara-saudara, tetapi heran, yang paling belakang, yang paling tidak penting, sekarang dimutlakkan menjadi tandanya ada Roh Kudus atau tidak. Ini paling penting. Sehingga orang mulai pakai yang belakang menjadi yang paling penting. Yang penting itu menjadi tidak penting. Yang tidak mutlak menjadi mutlak. Yang mutlak menjadi tidak mutlak. Yang utama menjadi tidak utama. Tidak utama diutamakan. Sehingga sekarang orang mulai mengejar. Oh, saya bisa karunia lidah. Ayo, yang mau Roh Kudus datang ke depan. Yang mau Roh Kudus datang ke depan. Lalu coba ngomong. Ayo, ngomong. Terus ngomong. Ngomong. Akhirnya dipukul-pukul. Ayo, cepat. Lebih cepat lagi. Cepat lagi. Itu namanya less privat. Doa tidak berarti menguasai Tuhan. Doa tidak berarti mau merubah Tuhan. Doa tidak berarti mau menyetir Tuhan. Tetapi doa-doa yang tidak mengenal apa itu doa, selalu menjadikan diri subjek dan Allah objek. Aku sekarang berdoa kepadamu, berikan aku ini, berikan aku itu, nyatakan kuasamu. Engkau maha kuasa, tapi sekarang saya kuasai kamu. Saudara mengerti prinsip itu? Kalau Allah maha kuasa, tak perlu kamu yang kuasai, kamu yang perintah. Saudara-saudara, laki-laki paling tidak senang diperintah sama perempuan. Itu namanya laki-laki. Orang yang terus mau diperintah sama perempuan senang, itu namanya budak, bukan laki-laki. Dan Tuhan tidak mau diperintah sama manusia. Engkau ciptaan, Dia pencipta. Tuhan, kerjakan ini, kerjakan. Engkau maha kuasa, kan? Coba pamerkan maha kuasamu. Engkau karena maha kuasa, aku percaya engkau maha kuasa. Engkau begitu hebat dan maha kuasa. Sekarang nyatakan maha kuasamu, supaya saya bisa atur kamu. Itu namanya kurang ajar. Itu belum berdoa. Prayer never change God. Doa tidak merubah Allah. Karena Allah tak pernah berubah. Semua. Doa tidak merubah Allah. Karena Allah tidak berubah. Doa adalah merubah diri. Supaya sesuai kehendak Allah yang tidak berubah. Semua. Doa adalah merubah diri. Supaya sesuai kehendak Allah yang tidak berubah. Itu doa. Kapan
Akankah gereja-gereja di Indonesia kembali kepada kesehatan yang normal? Kapankah pengkhotbah-pengkhotbah membawa manusia kembali kepada prinsip Alkitab? Saya menangis. Saya sendiri berjuang sudah puluhan tahun. Dan khotbah saya disenangi oleh sebagian orang, dibenci oleh banyak orang. Dan banyak pemimpin-pemimpin gereja paling benci saya. Mereka sambil benci saya, sambil curi-curi dengar kaset saya. Saya harus berjuang untuk membawa gereja kembali kepada ajaran yang sehat, prinsip Alkitab yang benar, dan menanam iman di atas dasar fondasi yang tidak bergoncang. Itulah sebab ada seminar. Itulah sebab ada perjuangan. Itulah sebab cara khotbah menjadi begini. Itulah cara suara saya berkhotbah menjadi begitu keras. Saudara-saudara, itu semua melawan sifat saya. Saya suka bergurau. Saya suka ramah. Saya suka humor. Coba hidup di rumahku berapa hari engkau lihat. Saya bukan orang seperti ini. Tetapi pada waktu beban visi dan kesulitan-kesulitan yang menimpa kepada gereja menjadi satu tanggung jawab pribadiku, saya menjadi orang seperti ini. Kapan engkau mengetahui apa artinya doa dan engkau boleh hidup doa dengan baik? Kapan engkau mengerti doktrin Roh Kudus dan engkau betul-betul taat di dalam pimpinannya? Kapan engkau betul mengetahui firman itu firman yang lebih besar kuasanya darimu, lalu engkau taat dan jalan di dalam firmannya? Sekarang kita cari ayat dapat angka-angka supaya cocok dengan angkamu di dalam lotre. Kurang ajar banget. Engkau cari ayat kehendak Tuhan di mana? Ini kehendak Tuhan. Cilakalah engkau. Engkau permainkan istilah doa dengan tidak mengerti sesungguhnya apa itu doa. Lalu engkau kira engkau sedang hidup di dalam doa. Padahal engkau di dalam upacara doa sedang menghujat Tuhan. Sedang mempermainkan Tuhan. Itu sebab kelihatan doa minta Roh Kudus. Tapi Tuhan tidak beri. Karena Tuhan mengatakan, aku setia kepada firmanku. Engkau tidak taat kepada firmanku. Roh Kudus tidak diberikan kepada orang yang tidak taat. Roh hanya diberikan kepada orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Roh diberikan kepada siapa? Roh diberikan kepada orang yang disebut empat ini. Bertobat, beriman kepada Yesus Kristus, dan taat kepada pemberitaan firman, dan minta kepada Allah, menyeru Dia, menaruh diri di bawah kedaulatan Allah. Doa berarti bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi, ya Allah semua. Doa berarti bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi, ya Allah. Ingat kalimat ini sekali lagi. Pada waktu terjadi satu interaksi, pada waktu terjadi satu interpersonal relationship, satu relasi pribadi dengan pribadi pencipta dengan yang dicipta, yang ditebus dengan sang penebus, bertemu. Engkau yang terbatas berdoa di hadapan Dia yang tidak terbatas. Engkau yang berdosa di hadapan Dia yang maha suci. Engkau yang dicipta berdoa di hadapan Dia yang mencipta engkau. Engkau berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu ya Tuhan. Itu doa. Inilah suatu contoh daripada Kristus yang pernah dicatat doanya di Getsemani. Berhaklah kita berkata, Tuhan, kalau boleh singkirkan cawan ini daripadaku. Oh Tuhan, singkirkan cawan ini, cawan pahit, cawan kemurkaan-Mu, cawan penghakiman-Mu yang begitu sengit dan begitu sulit. Singkirkanlah Tuhan. Tapi Yesus berkata, sesudah Dia minta atas hak Dia sendiri. Saudara-saudara, setelah Dia menyatakan hak berdoa, lalu Dia mengakhiri dengan pengertian apa itu doa. Tetapi bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu yang terjadi. Semua, bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu yang terjadi. Itu doa. Saudara-saudara, siapakah di antara saudara yang sudah bertahun-tahun dengan prinsip ini minta Tuhan membangunkan gerejamu? Mungkin sedikit. Kebanyakan cuma tunggu, pendeta mana sih yang pintar khotbah, saya mau dengar. Lalu kritik ini, kritik itu.
Engkau tidak doakan pendeta. Engkau cuma tunggu kapan dia mundur. Ada pendeta lain yang datang. Engkau adalah orang Kristen yang bisa kritik ini, bisa menghakimi itu, bosan ini, tidak terima itu, dan benci ini, jengkel itu. Nah, engkau belum berlutut untuk berdoa kepada Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi, Tuhan, supaya gereja-Mu bertumbuh, gereja-Mu dibangunkan. Kapankah kebangunan itu datang kepada gereja? Kapankah kebangunan yang sejati kunjung tiba di sejarah gereja Indonesia? Maafkan saya mengatakan, sampai sekarang Indonesia belum menghasilkan seorang hamba Tuhan yang cukup berkuasa mempengaruhi seluruh dunia. Jangan bilang mempengaruhi seluruh Indonesia. Saya menerima Tuhan dan saya mengenal Dia sejak saya umur 8. Waktu itu saya masih berada di kota Amoy. Umur 10 kurang sedikit saya tiba ke Indonesia. Lalu saya bergumul, akhirnya saya menyerahkan diri lagi. Umur 12 dan umur 17. Saya harap suku-suku Kristen dari Batak, Karo, Toba, dari Mojowarno, dari Jawa Tengah, dari Manado, dari Ambon, dari Kupang, menghasilkan orang yang berkuasa mengabarkan Injil, cukup kuat, cukup api, cukup Roh Kudus. Tapi saya berkata sampai sekarang, saya belum menemukan berapa orang. Saudara-saudara, berhenti saling mengiri. Berhenti melihat siapa yang lebih populer. Semua tidak lagi lihat sebelah, lihat Tuhan. Berdoalah supaya pada satu hari kebangunan itu turun kepada Indonesia. Pada satu hari gereja di Indonesia timbulkan laskar-laskar Kristus yang betul-betul berkuasa. Sebagai orang yang tidak lagi muda, saya sekarang menanti sekelompok pemuda-pemudi yang berapi, berkuasa, berkeberanian dari Roh Kudus, penuh dengan cinta kasih, dengan urapan surgawi, boleh mempengaruhi seluruh dunia, mulai dari Indonesia. Pemuda-pemudi yang kali ini saya percaya pimpinan Tuhan, engkau berada di seping ini, berdoalah dan bersedialah dirimu untuk menjadi hamba Tuhan penerus api obor Injil. Kami pada satu hari akan pensiun. Kami pada satu hari akan tidak kuat lagi seperti hari ini. Tuhan sedang membangkitkan, mencari, menunggu, memanggil, dan mengurapi Anda. Sudahkah siap engkau? Jangan puas dengan kebangunan-kebangunan yang palsu. Jangan puas dengan pemalsuan-pemalsuan seperti bertumbuh gereja anggota banyak. Kalau belum ada iman yang padu kepada firman, belum ada ketaatan sesungguhnya kepada kedaulatan Allah, belum mengerti akan pimpinan Tuhan dan rencana yang kekal, dan belum rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan dan pikul salib, belum ada kebangunan yang sejati. Kapankah kebangunan itu datang? Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi, mungkin mulai malam ini. Biar seminar ini bukan hanya menambah pengetahuan kita, mengkoreksi akan iman dan arus kita, tapi menjadi satu seminar di mana apa yang kita dengar menjadi bekal hidup dan Roh Kudus bekerja, menggarap mulai dari hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Pada waktu kita semua tundukkan kepala, pada waktu kita sekali lagi merenungkan kembali firman yang dikabarkan kepada kita. Dalam nama Yesus Kristus, saya berkata kepadamu, Tuhan mau pakai engkau. Dan engkau yang sudah lama gumul, dengan pikiran yang cukup matang, kekristenan iman yang dewasa, engkau mungkin sudah menolak dia berkali-kali hanya karena menjadi hamba Tuhan terlalu sulit. Engkau tahu nilainya, engkau tahu urgennya, engkau tahu panggilan, tapi engkau menolak dia. Malam ini dalam nama Yesus Kristus, saya perintahkan engkau takluk dan taat kepada Raja di atas segala raja. Siapa yang berkata, di sini saya, doakan saya, supaya saya tidak lihat kalau memang saya tidak bisa, tapi saya percaya Tuhan bisa.
dengan iman, tidak menjadi manusia sentris, tapi Tuhan sentris. Seperti kalau Musa melihat diri tidak mungkin, Tuhan menjawab, engkau tidak berfasih lidah. Saya tanya, siapa yang mencipta lidah? Engkau tidak mempunyai cukup pikiran. Tuhan akan tanya, siapa yang memberikan otak kepadamu? Malam ini saya minta dua macam orang bereaksi kepada Tuhan. Yang pertama, mulai hari ini saya mau berdoa untuk kebangunan yang sejati terjadi di Indonesia. Betul-betul minta kehendak Tuhan jadi prinsip Alkitab, kebenaran firman, pengertian yang sejati, konsep yang murni, Tuhan karuniakan dan gereja boleh dibangun karena mulai dari pengertian doktrin yang benar. Saya mau berdoa supaya Tuhan mengkaruniakan kebangunan kepada Indonesia. Orang macam pertama yang bereaksi, mau berdoa minta kebangunan yang sejati Tuhan berikan. Oleh hari ini, mau berdoa untuk kebangunan gereja Tuhan. Silakan acungkan tangan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Banyak orang berkata, saya mau berdoa untuk kebangunan yang didatangkan oleh Tuhan di dunia Indonesia. Puji Tuhan, tangan diturunkan. Saya tanya pertanyaan yang kedua. Siapa berkata, Tuhan, kalau di dalam gelombang kebangunan ini, Tuhan mau pakai saya. Saya tahu panggilan Tuhan. Saya bergumul. Saya mau taat dan takluk kepada kehendak-Mu. Hari ini saya menyatakan keinginanku takluk ke bawah kehendak Tuhan. Pemuda-pemudi, saya mau doa bagi saudara menjadi hamba Tuhan. Engkau bilang saya taat kepada panggilan Tuhan. Saya bereaksi kepada dia. Barang siapa mendengar suara ini berkata, Tuhan, saya mau menjadi hamba-Mu. Pakailah saya bersedia dipanggil Tuhan. Ajukan tangan saudara. Saya langsung akan berdoa bagi saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebangunan di Indonesia. Berdoa untuk pekerjaan Roh Kudus yang dikirim, diturunkan dengan kesucian, dengan kemurnian, dengan api korban, api melayani di seluruh Indonesia. Berdoa supaya Tuhan membangkitkan pemuda-pemudi yang berani, yang adil, yang suci, yang cinta penuh kepada bangsa kita boleh mengabarkan Injil. Mari kita berdoa, berdoa untuk kebangunan. Semua buka suara, semua berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepada-Mu. Kami minta Tuhan membangunkan gereja di Indonesia, tubuh Yesus Kristus. Kami mendoakan anak-anak Tuhan di negara ini. Kiranya Engkau sekali lagi turunkan hujan rohani, turunkan berkat dan turunkan akan sejahtera, turunkan kesungguhan hati, turunkan kemurnian motivasi, turunkan cinta kasih yang sesungguhnya kepada firman-Mu, kepada Injil-Mu dan kekabaran Injil. Tuhan dengar doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jangan meninggalkan kami, jangan membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah-tengah kami. Berkati gereja-gereja-Mu, berkati pemimpin-pemimpin gereja, berkati pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, penatua-penatua dan majelis-majelis. Berkati akan setiap kepala sekolah, sekolah minggu dan sekolah-sekolah, orang Kristen dan guru-guru agama. Kami berdoa untuk mereka yang memimpin kur, mereka yang memimpin akan kelompok bertumbuh bersama, kelompok KTB, katekisasi dan semua pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah-tengah kami. Jangan meninggalkan kami, jangan membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami Tuhan. Berkati Indonesia, berkati gereja-Mu. Kirimlah kebangunan-Mu kepada gereja. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa khusus untuk saudara-saudara yang maju ke depan untuk bereaksi, berespons kepada panggilan Tuhan. Rela menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi mereka, memenuhi mereka. Mari kita berdoa untuk mereka menyerahkan diri di depan. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemuda-pemudi yang menyerahkan diri sebagai hamba-Mu. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan keberanian, Engkau memberikan ketaatan, kepenuhan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Dengar doa kami, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Jangan meninggalkan kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami, sehingga kami melihat ada satu gelombang laskar Kristus dan orang-orang yang betul-betul memberitakan firman Injil.
di dalam zaman ini kepada banyak orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Engkau sendiri bekerja di tengah-tengah kami. Pakai kami ya Tuhan, berkati negara Indonesia yang lebih 185 juta manusia yang sebagian besar masih keluar berada di luar pintu keselamatan. Kiranya Engkau memakai kami untuk mempunyai cinta kasih, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Dengar doa kami, jangan meninggalkan kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di tengah kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Hancurkan kuasa iblis, nyatakan kemuliaan Tuhan di tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Thank you.